order pertama daripada eBay. Dia beli casing. Walaupun casing ni Haifa dah salah letak harga, tapi untuk pertama kali Haifa jual jugalah. Okay, kita nak pergi post laju jap lagi untuk tengok apa yang diperlukan untuk kita post barang ni. Ni barang pertama Haifa yang terjual di eBay pada tahun 2021. Inilah barang yang customer tu beli. Jadi Haifa nak pergi post guna flexi pack. So jom kita tengok macam mana cara nak post barang ke luar negara menggunakan flexi pack. Kita dah sampai pos laju. Kita nak tengok berapa yang kita kena beli, apa yang kita kena beli untuk kita post barang ke luar negara, ke Kanada. Jom. Okay, so tadi Haifa dah pergi kat pos Malaysia, pos laju kan. Dia cakap sebab masa sekarang ni tak ada penghantaran ke luar negara, yang ada hanya ke Singapura. Sebab dia kata flexi packs ke ataupun pos-pos lain tu tak ada. Tapi kalau pakai pos Malaysia, dia cakap ada tapi mahal lah. Kalau flexi packs kan murah kan, yang kecil tu baru RM18. So tak apa, kita try dulu tengok pos mana lagi yang boleh hantar ke luar negara. Okay.